telah viral satu rakaman video yang disengajakan iaitu mengecat papan tanda jalan di sekitar Tapak Warisan Sedunia UNESCO, Georgetown, Pulau Pinang. Tindakan itu telah dilakukan oleh seorang yang dikenali sebagai Tok Singa. Menurutnya, perbuatan itu adalah tanda penghormatan terhadap Perlembagaan Malaysia. Maka tidak perlu bahasa lain dipaparkan selain daripada bahasa Melayu. Tetapi tidakkah beliau sedar bahawa kawasan tersebut merupakan kawasan pelancongan dan papan tanda dalam pelbagai bahasa adalah mengikut pengiktirafan Georgetown sebagai tapak warisan sedunia atas keunikan dan sejarah masyarakat majmuk Pulau Pinang? Bukan hanya tulisan kecil Cina sahaja yang terdapat di papan tanda jalan tersebut, malah terdapat juga bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris, Tamil dan juga Jawi. Tetapi, papan tanda dengan tulisan Cina yang menjadi sasaran Tok Singa. Walau bagaimanapun, beliau telah memohon maaf secara terbuka atas kesalahannya tersebut dan beliau menyesali perbuatannya itu. Seharusnya, perkara ini tidak berlaku kerana ia dilihat sebagai satu provokasi dalam komuniti. Malaysia secara amnya dan Pulau Pinang khususnya adalah terdiri daripada masyarakat majmuk. Kepelbagaian yang ada itu harus dilihat sebagai keunikan dan kekuatan untuk kita semua. Jangan kita mudah didakyah oleh sentimen berpecah dan membenci antara satu sama lain. Kita semua mesti berpadu. Malaysia, tanah airku.